Oke, ya, ini yuk. Tidak ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad inil alifil mu'alifuj buli hajati wa hajatina ya. Kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya Putra Tawa Story dalam Serba Serbi Urip. Oke, kesempatan kali ini saya bermain lagi dengan anak-anak ya kan. Sekaligus saya apa? Mau tutorial bikin mainan tradisional bedil-bedilan ataupun dor-doran, oke. Bahan bakunya apa nih? Pertama kita siapin bambu ya kan. Sama ini batang bambu juga buat nanti anu untuk apa lantaknya bahasa Jawanya itu untuk mengokang itu lebih mudahnya. Oke, langsung saya anu aja ya kawan-kawan semua, ini langkah pertama kita anu. Oke, langkah pertama ya, ini kita potong dulu ya. Kita butuh, yang kita butuhin apa ini, satu ros bambu ini ya, kita ambil ini. Di sini kita potong dulu. Lihat ya adik-adik semua ya, kita mau bikin apa ini, dor-doran ya, bedil-bedilan ya. Oke, ini gak berbahaya kawan-kawan semua, jadi santai aja. Kalau berbahaya saya juga gak mau ya, tidak membahayakan anak-anak ininya. Oke, kita ambil ya, ini kita ambil satu luas bambu, satu luas bambu ini. Kita potong ini juga, ini ya, ini. Ikutin sini ya, biar kelihatan ininya, penting yang barangnya kelihatan ya. Kira-kira ya, kalau mau bikin dodoran lebih bagusnya kita nyari bambu yang masih basah ya, jangan yang kering, kalau yang kering nanti cepat pecah ya kan. Kalau basah kan enggak, kita ambil segini ya, ini nanti buat apa, untuk penyodoknya ya. Ini potong seperti ini, langkah-langkahnya bikin dodoran permainan tradisional, permainan anak-anak ya, yang murah meriah, tidak harus mengeluarkan modal buat mainan anak-anak itu kawan-kawan, yang penting anak-anak bisa bermain yang ekonomis, higienis, irit, tanpa harus ngeluarin duit ya. Jadi ya, selanjutnya kita apa, kita ambil ini batang bambu ini, luas bambu ini. Nah, dulu waktu saya kecil juga gini kawan-kawan. Mainan saja itu tentang yang tradisional semua kan, zaman dulu kan belum ada HP kan, jadi mainannya seputar yang tradisional semua, bikin sendiri semua. Seru kawan, kita kesilin gini ya kawan-kawan. Saja nggak terlalu susah, nggak terlalu kesilan, nggak terlalu longgar. Nah, ini nah, jalan terus ini kita susit juga, kita kecilin biar nanti bisa masuk ke lubang lubnya itu. Kecil 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 kecil
tradisional itu sebenarnya mudah kalau bikin itu tentang yang tradisional, cuma yang penting apa, berlatih kreativitas, latihan kreatif ya. Nah, biar apa, IQ-nya berkembang, biar pola pikirnya berkembang ya kan. Jadi sambil belajar permainan anak-anak, permainan tradisional zaman dulu kan penuh dengan pembelajaran ya kan, kreatif. Nah, nanti bisa kreatif semua ya, gitu. Terus gini kita ambil ya, ini kita kira-kira ini kan panjangnya sekian, kita kasih jarak kira-kira ya 7 mili lah ya, nanti gunanya untuk menaruh ini kertas yang diselop air ini, jadi lebih pendek dari ruas bambu ini. Ini ya, sekian. Coba masukin dulu, dapat belum? Nah, kalau udah kan, udah kira-kira udah pas, kita masukin sini, coba. Nah, ini bengkok, bambunya bengkok. Yuk, anu adik-adik, ini dicelup anu air. Terus, langkah selanjutnya kita ambil kertas, kita celupin air, celupin air. Itu tadi ada air, cepat yuk. Cepat, cepat, ayo cepat. Oke, ini tadi kan udah disiapin kertasnya ya kan kawan, kertas yang udah dicelup ke air biar lunak, fungsinya untuk pelurunya seperti ini, masukin sini ya, dikira-kira lah, jangan terlalu gede, jangan terlalu sesak, jangan terlalu lobok ya, jangan terlalu longgar. Yang pertama langsung kita setelah ambil sedikit gelintir-gelintir disodokin ini, terus agar bisa biar keluar bunyi, ambil lagi ya kan kertasnya, kita masukin lagi, terus kita coba sekarang. Nah gitu suara-suara gitu kan kawan-kawan ya kan, ada bunyinya kan. Terus lihat ya, ya intinya gini ya kan kawan, bikin dor-doran atau bedil-bedilan dari batang bambu, dari ranting bambu. Ini seperti ini tadi prosesnya ya, udah jadi seperti ini ya. Terus pelurunya kertas yang dicelupin ke air ya, udah jadi ya. Yang penting paham ya adik-adik semua ya, paham. Ketemu lagi dengan konten-konten saya selanjutnya ya, nanti tentang permainan tradisional anak-anak lagi ya, dengan konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.